Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Heri Sugiyato, Sarjana Pendidikan. Saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMK Krian 2, sekaligus sebagai guru BK dan juga sebagai pembina sekolah pencetak wirausaha yang ada di SMK Krian 2. Pada kesempatan lomba GCC pada kali ini yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, saya akan menampilkan produk unggulan yang sudah saya kuasai di bidang kuliner. Di antaranya ada lontong kikil, ada sugi sempol, atau yang biasa kita sebut dengan jajanan sempolan, dan juga es mojito. Mana kesuksesan dari sugi sempol ini akan ditularkan ke peserta didik yang ada di SMK Krian 2 melalui Skarida Cafe yang sudah saya bina selama kurang lebih 1 tahun ini. Di mana pengimbasan yang sudah saya lakukan bertujuan untuk memotivasi peserta didik SMK Krian 2 agar punya soft skill di bidang kewirausahaan. Sehingga anak-anak yang lulus dari SMK Krian 2 siap kerja, siap berwirausaha, dan siap melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Skarida Cafe di sini dikelola dari, oleh, dan untuk. Dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Mulai dari proses penentuan konsep, kemudian bahan dan juga pengolahan, kemudian jenis produksi dan juga mengenai keuangan dan juga pemasaran, promosi. Semuanya 100% dikerjakan sama siswa dan siswi SMK Krian 2. Dimana anak-anak ini kita bimbing, kita arahkan untuk menjadi pengusaha-pengusaha muda yang nantinya mereka siap dan bisa berbaur dengan masyarakat untuk menunjukkan eksistensinya sebagai lulusan SMK yang hebat. Maka dari itu, sekolah pencetak wirausaha di SMK Krian 2 akan terus dikembangkan, akan terus dimotivasi sama pihak sekolah, dibimbing, diarahkan, sehingga kegiatan ini tidak hanya untuk sedikit siswa saja, tapi harapan kita untuk seluruh siswa yang ada di SMK Krian 2, sehingga kegiatan pencetak wirausaha ini menjadi kecerdasan hidup, soft skill-nya anak-anak yang nantinya akan sangat-sangat-sangat berguna bagi kehidupan mereka di masyarakat. Maka dari itu, izinkanlah saya selaku pembina SPW di SMK Krian 2 untuk mengikuti lomba yang pada kali ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. SMK Krian 2 bisa, SMK Krian 2 hebat. Hebat sekolahnya, dahsyat peserta didiknya.